Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kulfi Channel, channel yang membahas mengenai Mas Koki. Kali ini saya akan berbagi video mengenai cara pembuatan head mushroom dengan cara menggunakan bekas tutup lampu merkuri ya. Ini adalah penemuan baru dan dimana kemarin itu kita juga cuma iseng-iseng aja. Dan ternyata setelah kita coba, kita pasang, hasilnya sangat maksimal sekali bro. Tapi ya itu tadi, memang harus pakai pompa yang gede gitu, karena memang kapasitasnya juga gede dan tutup merkuri itu juga lumayan lumayan lebar. Jadi ya memang ini untuk yang gede ya. Yang paling terpenting itu harganya juga sangat murah. Saya kemarin sempat ngecek di online, di toko online itu sekitar ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 60.000, ya mungkin itu tergantung bahannya kayaknya. Karena saya sempat cek juga di toko-toko online, mereka-mereka yang jual head mushroom atau jamur untuk palut kita, yang mereka memakai bahan sambungan PVC ya itu namanya, itu harganya lumayan mahal, sangat mahal, sekitar 200 ke atas lah, itu tergantung ukurannya ya. Dan ini saya menemuin yang benar-benar saya pikir ini sangat murah sekali, sangat terjangkau sekali. Dan seperti biasa bro, sebelum kita lanjut videonya, mohon dibantu untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng dengan tujuan untuk support channel ini terus untuk selalu upload video yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Ini sebenarnya caranya sangat simpel sekali bro. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Ya jadi ini bro, kita kasih mal dulu, kita kasih gambar bulat dulu. Ini saya pakai PVC ukuran 4:6 ya. Ya ini kita kasih gambar dulu biar supaya nanti lebih enak. Kemudian kita guntingi. Kita gunting secara merata ya. Kemudian kita masukkan untuk pipa PVC-nya ini, kita masukkan sini. Ya, kita rapikan dulu. Nah ini untuk sementara saya pakai solasi. Nanti untuk kalian terserah mau pakai apa, yang penting bisa untuk penguat terlebih dahulu sebelum kita kasih lem nanti. Kemudian ini untuk yang dalam saya pakai silen. Ya, kita ratain. Jadi seperti itu bro, simpel banget caranya. Langsung kita pasang. Kebetulan ini airnya masih belum ada. Nah ini hasilnya sangat maksimal sekali bro, jadi sangat harus sekali untuk hasilnya. Ini mohon maaf kolam saya warnanya hijau karena kebetulan di rumah saya lagi musim kemarau, dan untuk nunggu kolamnya ini penuh butuh waktu kurang lebih 2 minggu bro. Jadi sebelum kolam penuh, sebelum air pompa bisa dinyalain, itu airnya sudah keruh. Jadi ini kita lagi nunggu penyaringan filter dulu, ini baru aja penuh airnya ya. Jadi lumayan maksimal bro, lumayan halus banget untuk hasilnya. Harganya sangat murah tapi bisa mencapai hasil yang sangat maksimal. Recommended banget lah untuk bahan ini. Ya jadi itu tadi bro, cukup simple banget mengenai caranya. Sebenarnya caranya ini sangat mudah, tapi inovasi penemuannya ini yang saya kira lebih berharga ya, untuk kita semua ketahui bahwa dimana kita mau membuat head mushroom itu cukup dengan bahan yang murah, nggak perlu bahan yang mahal-mahal, dan hasilnya pun saya kira juga cukup maksimal. Oke bro, semoga bermanfaat video kali ini. Oh ya, satu lagi sebelum nanti ada yang nanya mengenai pompanya, saya pakai 16.000 liter per jam ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.